Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad allazi rafa'as samawati bighairi imad. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil mumajjad allazi ata bidinil mu'tamad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril abad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kita bulan yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka marilah kita dulang keberkahan bulan ini dengan melakukan berbagai amal soleh, melakukan kiat-kiat agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Dan adapun beberapa kiat-kiat yang bisa menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, di antaranya yang pertama, puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh amal ibadah Bani Adam adalah miliknya, dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berkata, kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya. Seorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, makan dan minumnya karena aku semata. Dan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, yaitu kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang-orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak akan sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kiat yang kedua, kiat yang bisa kita lakukan, yaitu salat tarawih atau qiyamul lail. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan penuh pengharapan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah tinggalkan solat malam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakan dengan duduk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mengerjakan solat malam. Apabila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk solat. Beliau berseru, solat, solat, seraya membacakan ayat ini yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah At-Toha. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita menyempurnakan sholat tarawih bersama imam, sehingga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan sholat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma ma'al imami hatta yatasarraf katabalahu qiyamal lailah. Siapa saja yang sholat tarawih bersama imam sehingga selesai, akan ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kiat yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah pada bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan pada bulan itu melebihi angin yang berhembus. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, afdolu sodakoh sodakoh fir Ramadan. Seutama-utama sodakoh adalah sodakoh pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan yang engkau miliki. Ada beberapa bentuk sedekah pada bulan Ramadan, di antaranya yang pertama, memberi makan. Para salafus saleh senantiasa berlomba-lomba memberi makan, dan mereka lebih mengutamakan dari ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan orang yang lapar atau memberi makan orang-orang yang di sekelilingnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan di surga. Dan siapa saja di antara orang-orang yang mukmin memberi minum saudaranya yang sedang kehausan atau yang sedang dilanda dahaga, niscaya Allah akan memberinya minum rahiqul maktum. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad hasan. Sebagian besar kaum salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang-orang yang berpuasa, padahal mereka sendiri berpuasa. Bahkan Abdullah bin Umar selalu berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadangkala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia telah berpuasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik, berkhidmah dengan baik. Di antaranya adalah Hasan Al-Basri dan Ibnul Mubarak. Abu Siwar Al-Dawi berkata, dahulu ada serombongan orang dari Bani Adi yang biasa sholat di masjid ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka bersamanya. Jika tidak, maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid. Yang kedua, menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, niscaya ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i serta dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Kiat setelahnya yang bisa kita lakukan yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan penuh kesungguhan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Qur'an pada bulan ini. Di antara keadaan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, mulai dari membaca, mempelajarinya, dan mentadabburinya. Malaikat Jibril memperdengarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Utsman bin Affan juga menghatamkan Al-Qur'an setiap hari pada bulan Ramadan. Sebagian salafus saleh juga menghatamkan Al-Qur'an dalam salat tarawih 3 malam sekali. Sebagian lagi setiap 7 malam sekali. Sementara sebagian lainnya menghatamkan setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Qur'an baik di dalam salat maupun di luar salat. Mari kita sama-sama meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan selalu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif seperti memperbanyak membaca Al-Qur'an.
Dan adapun kiat yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan bulan Ramadan kita, yaitu iktikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan pada tahun beliau wafat. Beliau beriktikaf selama 20 hari. Iktikaf sangat dianjurkan pada 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. Iktikaf adalah mengurung diri dan mengikatnya untuk berbuat taat dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia memutuskan hubungan dengan segala kesibukan-kesibukan dunia. Ia mengurung hatinya dan jasmaninya untuk Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada terbetik dalam hatinya suatu keinginan pun selain Allah dan yang mendatangkan ridhonya. Kiat selanjutnya yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabatnya untuk mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri solat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kiat selanjutnya adalah memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam pada bulan Ramadan adalah hari-hari yang penuh keutamaan. Raihlah keutamaan dengan memperbanyak zikir dan doa, terutama pada waktu-waktu mustajab. Di antaranya yang pertama, saat berbuka. Ada sebuah doa yang tidak tertolak bagi orang yang berpuasa saat berbuka. Yang kedua, sepertiga malam terakhir, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seraya berkata, siapa saja yang meminta kepadaku niscaya aku kabulkan, siapa saja yang memohon ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Dan yang ketiga, memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada waktu sahur mereka memohon ampunan. Dan kiat yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan bulan Ramadan kita, yaitu tidak berbuat hal yang sia-sia pada bulan Ramadan. Marilah kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara dunia. Marilah kita fokuskan diri kita kepada hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam sebaik-baik keadaan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan berjumpa di lain kesempatan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.